Ini fungsinya untuk apa, Bu? Ini? Iya. Oh, cuci tangan, Pak. Untuk kebersihan itu tadi juga. Jadi anak sekolah baru masuk, cuci tangan? Cuci tangan. Orang pun bisa. Coba buka airnya ngalir. Oh, ngalir. Ini kreatifan ini gagasan siapa, Bu? Ini saya, Pak. Ibu ya? Laku kepala sekolah. Ibu itu jabatan siapa? Saat ini jabat sebagai apa? Kepala sekolah. Berarti gagasan ibu ini? Gagasan ya? Saya, ini juga gagasan saya. Itu definisinya itu, apanya pula ini baru kamu lihat. Bunga-bunga ini pun gagasan saya. Ini program Indonesia Pintar, Bapak maksud itu. Kami di sini, seluruh warga sekolah, sangat anak-anak itu berjajan yang sehat. Kemudian, kami usahakan anak-anak itu jatuh bawa wajah dari rumah. Ini kan waktu ini sudah kesepakatan warga sekolah. Apabila jajan membawa wadah, namun namanya anak-anak juga, Pak. Kadang-kadang terus kami ingatkan, terutama mengenai sampah. Sampah ini yang sangat kami perhatikan setiap hari. Jangan buang di sini, Pak. Karena kita tahu, kan, kebersihan itu sebabnya dari rumah. Bekerja sama dengan siswa lah, misalnya membersihkan parit, saya ikut. Kemudian membersihkan WC, saya ikut. Oh, ibu ikut langsung? Ada fotonya, Pak. Apa mungkin ibu terapkan kerja sama atau gimana itu? Oh, tidak. Sudah bekerja, saya yakin. Nah, seluruh warga sekolah pasti ikut bekerja. Kunci utama pemimpin sebagai contoh. Jadi kami ada buktinya, ada fotonya, kami cek. Kalau sehat imunisasi, sepengetahuan ibu itu apa sehat imunisasi? Yang sehat. Untuk anak-anak. Ya. Ibu nggak ada di sini. Sehat imunisasi. Apa? Kami bekerja sama dengan puskesmas. Ini sekarang kami lagi suntik tempat anak pasar. Sekarang masih ada, Bu? Ada pulang ya suntik, nak? Sudah. Suntik pagi. Suntik ya. Semalam suntik untuk kelas 5. Katanya suntik untuk kanker rahim. Untuk perempuan malam. Jadi kelas 1 suntik sampah. Itulah kerjasama kami itulah sama peserta. Dalam kesempatan anak saya. Ada koordinasinya, Bu, dengan orang tua murid? Ada, Pak. Karena sekarang kan kita tidak bisa sembarangan. Kalau mau suntik, kita lapor dulu sama wali murid. Kalau mereka setuju, anaknya disuntik, disilakan. Suntik apa tuh, Bu? Namanya? Suntik sampah, Pak. Sampah. Jadi kalau anak-anak itu tidak setuju orang tuanya, kami nggak berani juga, Pak. Ini kalau satu kampanye sekasar dan sebagai kerapan, ya? Ya, secara cuci tangan, Pak. Cuci tangan. Itu juga dari puskesmas datang. Bagaimana cara cuci tangan yang sehat, yang benar. Itu sudah. Kemudian anak-anak di sini ada juga vaksin UKS-nya. Ada vaksin UKS-nya. Apabila nanti ada anak yang misalnya sakit, itu langsung mereka turun. Tangan dulu, yang siswanya. Dalam kesehatan fisik, sudah diterapkan seperti apa? Fisik itu 6 olahraga. Pak. Kalau itu setiap pagi kami mengadakan senam jasmani, kemudian ada senam profil Pancasila. Itu setiap jadwal hari Selasa, Rabu, Kamis. Senam profil Pancasila apa tuh, Bu? Senam profil Pancasila, Pak. Senam untuk anak-anak. Memang itu ada khusus untuk kami waktu kurikulum merdeka. Kami kan diberi arahan, diberi contoh untuk senam profil Pancasila.
Jadi itu kami terapkan. Insya Allah semua murid sudah tahu. Selain daripada itu fisiknya apa aja, Bu? Apa? Selain itu fisiknya apa aja? Senam apa ada lagi? Senam jasmani, senam SKJ. Itu kami terapkan juga. Kemudian kalau hari Jumat kami keagamaan. Seperti tadi kami memberi pengarahan kepada anak, kemudian menuntun anak belajar sholat duha. Kemudian nanti ada programnya Pak, dari guru agama ada jadwalnya. Ada belajar sholat wajib, sholat duha, sholat maid, itu kami yang penting. Walaupun kami tidak sekolah agama. Kira profilnya apa lah? Profil sekolah ibu ini berapa gurunya, berapa muridnya, yang laki-laki berapa, perempuan yang berapa? Itu kalau untuk guru, kami guru rombelnya ada 14 orang. 14 rombel berarti 14 guru. Ditambah lagi guru agama ada 2. Guru olahraga 1, berarti 17. Kemudian ada penjaga sekolah, ada yang bagian kebersihan, ada TU 2 orang, jumlah gurunya 22 orang. Laki-laki hanya ada 2. Perempuannya 19. Yang PNS kami 5, kemudian tambah saya 1, saya sekolah anak kan. Jadinya honor. Honornya berapa, Bu? Honornya ada sekitar 18 orang. Jadi tadi muridnya berapa, Bu, yang perempuan, yang anak-anak, Bu? Jumlah murid sebetulnya 387. 387? Laki-lakinya sekitar berbanding 2. Berbanding 2 ya, Bu, ya? Sekolahnya ada berapa ruang, Bu, semuanya? Ruangnya ada 12, Pak. 12? 12 ruang, 14 rombel, kemudian yang kelas 3 masuk siang, Pak. Oh, ada siang, ada siang, ada pagi sama siang, Bu, ya? Ada yang masuk jam 12, kelas 3. Karena kurangnya lokaran, kelasnya kurang. Cukup, Bu. Makasih waktunya, Bu. Atas kampanye sekolah sehat. Ibu, guru namanya siapa, Bu? Oh ya, nama saya Rosmawati Siregar, SPD SD. SD? UPTD SDN 014684 Dadi Mulyo, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Ya, makasih, Bu. Bu, berapa kantin sekolah ini? Kantinnya inilah ada, sebenarnya ada 4 orang. Ada 4, Ibu, ya. Ini pun masyarakat sini yang berjualan. Okay. Masyarakat ada yang dari seperti itu kalau ini. Makanya kami membantu lah untuk masyarakat berjualan di sini, tapi dengan syarat makanannya makanan yang tidak sehat. Yeah. Bu, tempat apanya masih masih bagus, Bu? Apanya? Kamar. Iya. Ini untuk apa, Bu? Untuk sana anak? Guru? Pasti sama? Sebelah sana. Bu, guru sebelah sana. Bu, sana anak sebelah sini? Iya. Kalau bersihnya bersih. Ke sana, kelen. Tahu ya, kelen. Bersih ya? Oke. Okay. Bu, mohon maaf,
sekolah-sekolah ibu ada yang jebol, rusak-rusak kayak gini? Ya, ya. Ada. Sebelah mana bu? Ini lah yang rusak. Cuma ini. Ya, mungkin bocor itu. Iya, karena bocor ini. Sangat bocor. Kalau di dalam ruangan anak-anak sekolah, nggak ada? Nggak ada, Bu, ya. Paling ada loker ini, loker yang lama. Ada rusak? Lama. Ada. Coba mana, Bu? Yang lama, ya. Ini apa, Bu? Hidroponik. Udah pernah? Dia udah pernah? Baru panen. Tanamannya apa, Bu? Pak Soy, kemudian sawi botol, kemudian selada, kangkung. Ini karena habis panen, jadi kami biarin dulu. Karena masih ada kekurangan. Ini insya Allah rencana hari Sabtu besok mau di tanam ulang. Berupa apa tuh, Bu? Itulah apa namanya, sawi. Ini kami rencana mau buat sawi pahit dulu, malam sawi pahit sama selada. Ini musola, Bu, ya? Semuanya? Ini mengajarkan sekolah berbentuk agama atau gimana nih, Bu? Ini aku lihat pakai ada baju busana muslim. Cuman. Oh. Cuman, Bu? Ibu gurunya. Namanya? Oh, setiap hari juga nggak pakai? Ya, baju muslim. Berapa muridnya? 28. Laki-laki berapa? Laki-laki 13, perempuan 15. Ibu udah berapa lama kerja? Udah 2 tahun. Statusnya? Kok? Donor. Mana? Semua? Ini sekolah kelas 1, kelas 1. Kelas 1 ada 3. Kelas 1 ada 3. Oke, Bu, kita kelas 2-nya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, anak-anak. Ibu guru ya? Ngajar kelas berapa? Berapa murid laki-lakinya? Ibu status sebagai honor. Berapa tahun di sini, Bu? 6 tahun. Juara satu. Juara satu apa, Bu? Juara satu pertandingan kebersihan kelas antara kelas. Oh, perlombaan di kelas. Sekolah ya, Bu, ya. Kami muridnya kerjasama ini yang mengajar. Baik, Bu. Sekolah kelas lagi. Makasih anak-anak, ibu guru. Berapa, Bu? Ini kelas 1. Kreatif
seni-seni di sekolah ini gagasan siapa, Bu? Ibu yang punya gagasan? Ya, saya membuat gagasannya, gurunya bersama walinya. Karena mereka yang bergabung dengan mereka yang bekerja. Jadi kalau mereka suka, sudah dengan sekolah, sore nanti datang, ya. Mereka juga akan di kalau ada mereka bantu, mereka bantu. Apa saya bantu, mereka berjepaan. Ini cuma segala penggerak, ya? Iya. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Deliana SPD. Ibu status di sini pegawai honor atau pegawai honor? Udah berapa lama, Bu? Saya sudah lama 18 tahun. 18 tahun? Komat berapa gaji satu bulan? Ngomong. Ini sekolah apa, Bu? Kantor apa, Bu? Kantor kami yang lama. Coba masuk, Bu. Itu ada piala-pialanya itu, Bu. Juara-juara apa aja, Ibu, yang udah pernah di sekolah Ibu raih? Piala yang apa-apa. Piala yang apa-apa. Saya kami pernah di sekolah model di Sumatera Utara. Sekolah model, ya. Sekolah model? Ya, tahun 2019. Ibu sudah menjabat sebagai kepala sekolah di sini? Saya kepala sekolah. Luar biasa. Jadi, gerakan seniman, ya. Gerakan seniman sekolah. Seniman juga. Kami belakangan ini 2022, ya, kepala penggerak angkatan 2, dan kami tahun untuk kebersihan tahun berapa? 22. Ini 23 masih berjalan, ya, berjalan. 2023 alhamdulillah kami masih memanggil suara kebersihan setiap tahun. Itu tingkat mana? Tingkat di Kabupaten Asahan. Bahwa sekolah terbaik untuk SD, Bu, ya? Pemberat. Pemberat? Padahal saya yakin sekolah pasti, Pak. Tapi nyatanya ada beberapa sekolah. Iya, iya, iya. Kenapa tahun depan kami yang pegang? Mungkin, Bu, ini honor ketiga kan berapa orang? Tempatnya berapa orang? Tempatnya berapa orang? Kalau untuk murid ketiga kan? Satu. 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 Namanya siapa? Saya Desi Pak. Ibu, statusnya di sekolah ini? PNS. PNS. Ibu?
Baru berapa lama kerja di sini? Baru nyari manggal baru mas. Iya. Karena operator lama berhenti. Berhenti pindah mengikuti istrinya ke Labuan Batu. Ibu. Berapa lama kerja di sini? 8 tahun. Pasti honor ya. Tapi sudah berhubung gak pak? Ini saya kebetulan ada tuh. Oh. Siapa dia pun namanya? Namanya berarti sekolah D-nya dua guru penggerak. Guru penggerak. Ini lalu lagi di dalam. Ya, oke, okay, udah. Maaf ibu-ibu mengganggu ya. Oh iya. Ini kelas 1, tadi kelas 1 di kelas 2 mana Bu? Ini kelas berapa? Ini kelas 2. Ini kelas 2 ya. Langsung lihat ke piala. Oke, okay, ya, ke piala.